Yo 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 yo, welcome back to my channel. Di video kali ini gua main Harper skill 1 guys ya. Untuk combo sinerginya di sini gua bakalan kayaknya sih ke arah Marksman dulu sih ini ya. Kita mau coba bikin Zilong Marksman enak nih kayaknya nih. Cuman kalau ada nature adventure-nya muncul sama Lancer, ada Alpan ya. Bentar, ada Alpa lagi, ada Mia, ada si Hilda guys. Kayaknya ke NA aja sini ya. Bentar, ini kita lawan si Fanny skill berapa tuh? Skill 1 ya. Skill 3 guys ya. Wah, kayaknya kalah sini. Tapi gak masalah kalah di awal karena skill 1 si Harper Commander gratisan langsung dari Magic Chest itu ngurangin damage sebesar 5 poin ya. Jadi kenanya cuman dapat kena 2 tuh. Ada Mia bintang 2, ada Arlott juga nih. Main nature adventure aja sini guys ya. Kita jual dulu. Mia bintang 2 boleh kita pakai nanti, lumayan buat bantu-bantu damage ya. Ini lawan cowok skill 1 ke elementalis dia ya. Oke, kalah lagi nggak masalah. Masih 94 darah kita guys ya. Dapat magic kristalnya Northern Adventure guys. Nongol juga Silvananya tuh. Ini boleh masuk Akai sama si Arlott dulu. Kasih Arlott. Kita mending naik level dah ini kayaknya ya. Naik level aja ya. Kita ambil Silvananya dulu. Kalau kita menang dapat tambahan cuan 4. Kalau kalah cuman dapat tambahan 2 guys ya. Kayaknya kalah sini. Hero-nya udah pada gendut guys. Karina bintang 2, Zax bintang 2. Kalah lagi sih ya. Gak masalah, Lost Trick juga dapat duit banyak guys ya. Darah kita sisa 88. Harusnya sih picknya ada di awal ini ya. Kita pick ketiga guys. Starfall kita amankan aja guys. Karena ada yang main Vale juga ya, sama main Boost. Dia pasti main Hero Legend juga. Jadi lebih aman kita bawa Starfall dulu ya. Alpha bintang 2 boleh banget ya. Bentar. Kasih Alpha dulu lah. Hypernya di Alpha dulu guys. Tuker si Silvana dulu Mianya. Ada Hilda, ada Arlott. Nanti kita ambil ya. Wah, ini orang bakal kayaknya mau ke Lunok Mage guys. Dia udah ngambil Magic Crystal Mage ya. Emang lagi sakit guys ya. Maksudnya lagi meta juga tuh Lunok Mage guys. Tapi paling enak dikomboin sama Chow skill 2 guys, Lunok Mage. Cepet banget dapat stack untuk regen darahnya guys. Ini kita nabung dulu dah. Kita lawan Guardian Mia di hyperin ya di belakang tuh. Bisa menang gak nih? Ini kalah lagi ya. Hero nya udah pada gendut ya. Masih di slot 5 ini guys. Tapi pada rollnya bagus-bagus ya. Kenapa giliran gue rollnya pada busuk? Sisa 79 guys darahnya ya, sabar ya. Roll atas, roll bawah dah. Aduh,
Blazing Blade sama Shiny Pot, guys. Kita naik level dulu ya. Kita naik level dulu. Masuk 2 Silvana, nongolnya malah Hayabusa. Ah. Ada Moskop sama si ini, guys. Minciter ya. Cari Lolita satu atau si Amon, guys. Si Helbert aja sih ini kayaknya. Kita hiperin Moskop dulu ya. Kita ambil Minchitarnya. Tinggal nyari si Leomord atau si Aurora nih. Bisa nyala 4 natur ya. Ini kita ambil Shiny Pots. Kita butuh naik level lebih cepet. Ini kita boleh naik level dulu. Bentar. Waduh, lupa guys. Nggak keambil ya si Arlotnya. Nah, blessing badalnya. Gue tadi mikir takutnya blessingnya ke ini, guys, ke immortal ya. Oke, gue nyari si Minchitar dulu buat si bintang duain, guys, atau di bintang duain ya. Gue pengennya sih ke quartermaster dulu sih. Blessingnya ke lancer. Masuk boleh 6 lancer ya. Kita 6 lancer dulu aja, guys. Ini tuker Amon dulu dah kayaknya. Nggak ada flicker lagi. Kita ambil revitalis aja ya, kasih si Hilda. Lumayan buat jangkauan healnya. Kita lawan Wanwan skill 1. Skill 1, skill 2 kayaknya ya. Dia main mage mistik nih. Kajanya bintang 3 dong. Ngeri juga nih. Tapi masih aman ya, masih bisa kita menangkan. Ada si Leomord juga nih, sama si Temus, bisa tuh. Ini ganti ini dulu aja lah. Game-nya kita master, kita matiin dulu guys, quarter masternya. Cari satu WM sih, buat ngamanin atau biar nambah lifestyle. Oke, aman. Oh, banyak yang main mage-magen juga ya. 3 orang kayaknya tadi. Tapi ketiga terakhir ada Starfall lagi nih. Kolektor Starfall aja, guys ya. Kita koleksi Starfall-nya, guys. Itemnya pada jelek. Immortal gua nggak main ke Arasun ya. Pasang Emon lagi lah. Cari Zilong, guys. Ada Alucard sama si Leomord. Sabar dulu ya. Jual aja si Emonnya ya. Kita saksikan ini orang yang tadi Guardian pakai Mia ya. Turunin karirnya dulu nggak sih? Wah, oh, aman sih ini, guys. Dia mainnya Guardian, gue kira nggak ke ini, guys, ke Natur ya. Ternyata dia kombin sama Natur, guys. Dia jelas ke counter sama sinergi kita ya. Karena kita main Lancer, otomatis Naturnya nggak berasa, guys. Berasa empuk ya. Ini kita hyperin di Leomord dulu lah. Leomord udah bintang 2, kita juga punya Alucard, jadi nyala WM. Ada lifestyle dulu, buset Gord. Nyembur apaan, Gord? Ini, guys, jeleknya Gord ya. Kalau ketemu Alucard, Lunok, atau hero-hero ulti yang bisa ngedev atau escape, jadi oleng, guys. Jadi nyemburnya satu tempat, dia nggak gerak kemana-mana ya. Elite team, waduh, Warrior Blessing dong. Ini antara Warrior Blessing sama All Out Attack. Kita ambil All Out Attack aja, guys. Kita coba cari hero legend ya. Jadi butuh 5 kali kemenangan nih baru dapat hero legend ya. Starfall lagi tuh. Starfall deh kayaknya sama Felinbert ya. Kita punya 3 Starfall, guys, lihat tuh. Jadi hero-hero legend yang bintang 3 nih udah dipastikan. Aduh, Zilongnya nongol dong. Zilong ganti alpha lah ya. Kita jual alpha. Ada Sun, ada Gatot. Gatot aja kita masukkan, kasih boneka. Sunnya nanti kita ambil lah.
tahu gitu tadi gua ambil immortal, guys. Iyalah. Oke, nggak masalah, kita saksikan kita lawan Chao satu elementalis nih. Turunin karirnya. Starfall 3 biji nih, bos. Nah, kelar. Masih ada rock solid deh ya, aman. Dapat alucard-nya. Bisa kita koleksi hero-hero legend nih, guys. Ada Mincitar, ada Aurora, bentar. Ini Aurora kita ambil tuker si Hilda aja, guys. Kita mau koleksi banyak-banyak hero legend ya. Ada Gatot lagi. Mincitar bintang 2 nggak blessing, oke nggak masalah. Ada Brody ya, boleh kita ambil. Cuman untuk Brody connect sama Stun kayaknya kejauhan deh, guys. Mending kita fokus ke Alucard sama si Gatot dulu ya. Kita lawan Mystic ya. Lihat, guys, kena sahabat sama Leomord ya. Langsung pada turun karir. Ada Aurora lagi, nice. Silong bintang 2. Nah, dapat juga akhirnya. Ini kita kasih Starfall lah. Jadi Starfall-nya di Silong, Leomord sama di Alucard. Ada Brody lagi, boleh kita ambil nanti. Sabar dulu. Kita lawan boost 3 elementalis. Dia main Mino sama Kurt ya. Kita lihat Minonya, guys. Sudah turun karir ya. 3 Starfall, bos. Bentaran doang juga turun karirnya. Ada Gord, boleh kita ambil biar Gordnya nggak jadi bintang 3 ya. Pokoknya semua hero legend kita ambil-ambilin, guys. Aduh, ada Astro, ada Ele nih. Ele aja, guys ya. Karena kita tadi dapat Gatot, dapat Gord, berarti tinggal masukin satu hero elementalis. Wah, nice banget. Alucard-nya udah bintang 2. Brody-nya juga bintang 2. Ada Alucard lagi. Sabar dulu, Alucard kita tambahin, guys. Pasang Revitalis. Kita lihat, kita lihat. Dia main Mystic Kagura ya, hypernya ya. Kena hujan es, kena colok juga, kelar. Ada musuh yang darahnya masih di atas 60. Ada Aurora bintang 2. Nah, ada yang darahnya masih 60-an, guys ya. Bisa sini. Satu lagi Alucard kita bintang 3, guys. Kita lihat turun karir enggak tuh. Turun karir. Lunoknya turun karir, guys. Brody jangan lupa diambil. Moskop ntar dulu dah ya. Mino ntar dulu, guys, kejauhan. Nah, Gatot bintang 2. Brody dapat lagi. Sabar, kita nabung dulu ya. Darah musuh masih 55 tuh. Masih bisa nih bintang 3-in. 3 hero dapat clone. Bentar, ini ambil dulu Angelanya. Ini clone sama villain build lagi, guys. Kita main kolektor Starfall sama kelinci ya. Ada Gordnya kita ambil. Gord bintang 2. Silong gak usah bintang 2. Leomord gak usah bintang 2. Gatot nongol lagi, sabar. Kita nabung dulu ya. Villain build 1 kasih Aurora dah. Lalu kita udah bintang 3 ya. Udah kita clone tadi. Lihat Alucard-nya sekali loncat, guys. Pada hilang ya. Buset. Aduh. Ini nggak pakai purify ya, tapi nggak masalah lah ya. Kita pulangin satu orang. Yang bawah juga kalah sama mirror kita, guys. Sun bintang 2, bentar. Gatot bintang 2, bentar lagi. Aduh, nggak ada ya, sial. Ini kita jual dulu dah lancar-lancarnya, guys. Kita masukin semua hero legend. Ini kurang satu ya. Mincitar jual aja lah ya. Kita nyalain ininya, guys, elementalisnya dulu ya. Masa iya langsung pulang sih? Janganlah. Bisa satu match lagi nih. Bisa nih kartu bintang 3 nih, yuk. Waduh, pulang dong. Jangan-jangan matu lagi satu.
Satu mati dulu please. Aduh, sisa satu guys, aman-aman guys. Satu match lagi ya. Aduh, sunnya nggak usah lah ya. Gatot. Aduh, waktunya guys. Immortal ya, blessingnya lumayan nih. Kita tukar sama Gatot yang satunya. Aurora lagi. Gatot, all in guys, Brody. All in guys. Gord kejauhan, Brody Gatot dulu lah. Aduh, Auroranya malah blessing ke situ ya. Gak masalah guys ya. Memang waktunya kurang sih guys. Dan darah musuh juga pada sekarat ya. Ya udah ya, ini kita cukup Hero Legendnya segini aja guys. Oke, GG bang, thank you bang. Semua darah musuh masih 50, bisa tadi guys. Oke, ini dia line up nya guys. Hero Legend cuma dapat 5 ya. Oke, semoga kalian terhibur. See you next time.